Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ini, semua operator seluler yang ada di Indonesia akan mematikan jaringan 3G-nya untuk bermigrasi ke jaringan yang lebih mumpuni lagi, yaitu jaringan 4G atau jaringan 5G. Nah, pada video kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai cara mengecek kartu SIM card Telkomsel apakah sudah berada pada jaringan 4G atau masih 3G. Jika masih 3G, teman-teman harus datang ke Grapari atau mengganti kartunya untuk menjadi berada pada jaringan 4G ya. Nah, berikut adalah cara mengecek kartu Telkomsel yang sudah 4G atau masih 3G. Teman-teman pergi ke gagang telepon ya, yang ada pada teleponnya seperti ini, ponsel. Kemudian teman-teman klik bintang 888 bintang 47 pagar, kemudian dial. Nah, di sini ada cek kartu, cek ponsel, cek jaringan, dan mbanking ya. Teman-teman klik angka 1, lalu kirim. Nah, operator menjawab bahwa kartu Anda sudah 4G. Demikian informasinya, semoga bermanfaat.